So, apa beza dia yang lagi satu tu kan? Haa, kita salah tolak. Sama juga, cuma yang ini didatangi dengan kabel. Kabel Type-C to Lightning. Dia memang specialised untuk pengguna-pengguna iPhone. Sebab apa? Dia ada MFI. MFI ni penting supaya bateri pun korang tak cepat rosak. Tak cepat orang kata ada apa-apa isu dengan bateri hard korang. Sama juga, design dia macam yang first tadi. Ah. Ada port type C. Tada! Dapat sekali. Ah, kabel PD to Lightning. Ha, ini kalau korang pakai memang fast charging lah. Ha, tapi jangan charge lama-lama kan. Ha, tak baik. Okay guys, saya rasa itu sahaja untuk hari ni. So kalau korang nak tengok Wawa si review lagi barang, tolong komen. Komen ni. Eh? Kalau nak eh? Okay, bye!